Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'usri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, para sahabatku terindah semua, sudah lebih satu minggu saya tak online di video channel terindah Syadinat ini. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya membuat satu buah video. Pada video kali ini kita mengulas tentang malam Lailatul Qadar yang pada malam 27 ini bertepatan pada malam Jumat, Kamis, malam Jumat, malam ke-27, malam-malam ganjil yang diyakini bahwa kehadiran Lailatul Qadar akan dapat kita rasakan pada malam hari yang ke-27 ini. Bagaimana yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah, bahwa kalau malam Jumat bertepatan dengan malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan puasa, maka itu lebih dekat malam Lailatul Qadar. Apakah kebenarannya itu menjadi sebuah kenyataan atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Di video kali ini saya mengulas dari sebuah laman YouTube, file laman Google, bahwa laman ini mengulas tentang malam Lailatul Qadar. Bagaimana dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahumullah dari Abu Hurairah, beliau mengatakan seraya menukil dari Ibnu Hurairah rahimahumullah, kalau malam ganjil 10 malam hari terakhir bulan Ramadan terjadi pada malam Jumat, maka ia lebih kuat bertepatan dengan Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam lainnya. Belaca Ibnu Mu'arid karangan Ibnu Rajab. Mungkin pendapat ini didasari bahwa pada malam Jumat adalah malam terbaik dalam satu minggu. Kalau terjadi pada 10 malam akhir di bulan Ramadan, maka ia lebih mendekati Lailatul Qadar. Pada kesempatan kali ini, hadis yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah pada malam 10 akhir di bulan Ramadan, pada malam ganjil khususnya, yang lebih mendekati pada malam Lailatul Qadar. Yang tetapi pada tahun ini, salah satu malam ganjil itu ada malam ke-27 bertepatan pada Kamis malam Jumat. Ya, tetapi kita tidak bisa memastikan apakah Lailatul Qadar itu pada malam 27 tersebut. Karena tidak ada ayat Al-Quran yang menyatakan dengan pasti, begitupun hadis dengan pasti yang menyatakan pada malam ganjil yang mana Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sangat bermanfaat bagi kita bahwa beribadah itu tidak hanya memilih-milih waktu. Sebaiknya beribadah saja, seikhlasnya, tanpa harus ada hanya satu yang kita harapkan dan hanya satu yang kita lakukan. Tapi lakukan saja semua seikhlasnya, dan kalau memang itu rezeki, memang kita sudah ditakdirkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan keikhlasan kita yang tinggi, insya Allah kita akan mendapatkannya. Tidak perlu kita mengintip-ngintip malam Lailatul Qadar. Syekh Sulaiman Al-Majid Hafizullah mengatakan bahwa kami tidak mengetahui dalil dalam syariat bahwa kalau malam Jumat bertepatan malam ganjil itu Lailatul Qadar. Dengan demikian, tidak boleh memastikan dan tidak boleh meyakini akan kesyahiannya. Yang dianjurkan adalah bersemangat pada 10 malam semuanya. Siapa yang melakukan hal itu, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar dengan keyakinannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahumullah mengatakan bahwa Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan. Kemudian di dalam 10 malam terakhir, kemudian waktu-waktu ganjil, bukan pada malam tertentu secara pasti. Ini yang ditunjukkan dalam kesekumpulan khabar atau hadis yang ada. Kemudian An-Nawawi rahimahumullah juga mengatakan bahwa hadis Ubay bin Ka'b bahwa beliau bersumpah Lailatul Qadar adalah malam 27. Ini salah satu mazhab di dalamnya. Mayoritas ulama berpendapat
Ia adalah malam yang disamarkan di 10 malam akhir bulan Ramadan, yang lebih dekat pada malam-malam ganjil, yang lebih mendekati lagi pada malam 27, 23, 21. Kebanyakan ia pada malam tertentu dan tidak berpindah. Para peneliti mengatakan ia berpindah bisa jadi dalam setahun malam 27, tahun lain malam 23, tahun lainnya di malam 21, dan malam lainnya. Dan ini yang lebih kuat kena. Wallahu a'lam bishawab. Oke, para sahabat terindah, bagaimana yang telah diulaskan tadi bahwa malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang Allah melimpahkan pahala di dalamnya sebanyak 1000 bulan atau 83 tahun lebih di dalam. Seandainya kita beribadah secara khusyuk dan tawadhu pada malam hari itu, tentu kita meyakini bahwa Allah akan memberikan limpahan pahala yang berlipat ganda sebanyak 83 tahun lebih. Tetapi di sini lebih baik kita pahami bahwa malam Lailatul Qadar itu, yang mana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ketika kita mampu merubah pola pikir kita daripada perilaku-perilaku negatif tahun-tahun sebelumnya, dan kita menjadi turning back atau menjadi titik balik daripada perlakuan tingkah laku kita daripada tahun-tahun sebelumnya. Tingkah laku kita yang seperti setan hantu blau pada waktu-waktu sebelumnya, ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar di tahun ini, dan mulai tahun ini tingkah laku kita mulai baik, mulai lebih bijaksana, dan mulai lebih mengerti akan harga diri orang lain, mulai mengerti bahwa orang lain juga perlu dihargai. Dan ketika kita mempunyai perilaku yang dari yang negatif menjadi yang sangat-sangat positif, dan kita lakukan itu secara istiqomah, insyaallah disitulah makna daripada kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sebuah misal misalnya, pada tahun-tahun sebelumnya kita tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu secara tepat waktu, dan tingkah laku kita juga buruk di masyarakat. Dan tetapi ketika kita meyakini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, pikiran kita, hati kita istiqomah untuk berbuat yang terbalik. Sholat 5 waktu kita istiqomahkan terus menerus, dan perbuatan baik kita kepada manusia kita coba berbuat baik secara terus menerus. Dan tidak perbuatan baik itu hanya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita berbuat baik kepada manusia bukan karena kita membutuhkan manusia tersebut, tapi kita berbuat baik kepada manusia itu karena kita memang manusia yang perlu berbuat baik terhadap sesama manusia. Bukan karena kita membutuhkan manusia itu, lantas kita berbuat baik kepada manusia tersebut. Dan kalau seandainya perbuatan yang seperti itu kita lakukan, dan terus-menerus kita lakukan, yakinlah, Lailatul Qadar itu belum mampir di hati kita, belum kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Maka ketika perbuatan baik kita lakukan mulai tahun ini ke depan secara istiqomah dan terus-menerus, bertingkah laku yang baik secara terus-menerus, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus-menerus atau istiqomah, kemudian hasil daripada perbuatannya, perbuatan kita kepada manusia lainnya juga baik, tidak menyakiti hati orang, tidak menggunjing orang, tidak menyepelekan orang lain, dan sikap-sikap negatif lainnya terhadap orang lain. Karena perbuatan kita kepada masyarakat itu merupakan hasil daripada pikiran kita, hasil daripada kontemplasi kita terhadap ilmu-ilmu yang kita miliki. Lalu, insya Allah, malam Lailatul Qadar tahun ini kita semua miliki, atau setidaknya ketika kita belum yakin Lailatul Qadar itu dapat pada diri kita, yakini saja bahwa kita berusaha untuk berubah tingkah laku kita dari yang negatif ke yang positif, dan kita lakukan secara istiqomah. Insyaallah, demikian video singkat ini, semoga bisa memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.